Maaf, maaf saya buat kucingnya. Karena lokasinya cukup jauh. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini baru lahir nih. Udah dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua sahabat kucing? Semoga kabarnya selalu baik, amin. Ya untuk semua sahabat kucing, ini semalaman saya begadang karena 2 jam sekali saya harus memberi kittennya susu. Ih, masih ngantuk saya sama kucing. Aduh ya Allah. Ini saya mau kasih lagi mereka susu karena lagi ngiyong-ngiyong lagi nih sahabat kucing. Bukan mereka sahabat kucing karena mereka si Nembul ini lagi birahi ngiyong-ngiyong terus, jadi saya gabung sama si Rocky. Lihat sahabat kucing si Rocky sudah mulai gemuk kan, bulunya juga sudah mulai banyak lagi. Ini si Mion lagi santai dia di pojokan. Mion. Ini anak-anaknya sahabat kucing. Tinggal 4 ekor. Ini kita bersihkan matanya karena si Mion nggak bersihin mata mereka. Ya, guys. Dijagain. Ini sahabat kucing, mereka udah mulai nangis, udah mulai mencari susu. Ini udah saya buatkan susunya nih. Ini tinggal kita susuin mereka ya. Udah mulai kotor, mesti kita gantikan. Alhamdulillah. Yang ini juga lagi makan. Yang ini juga. Yang sana lagi santai, hitam. Itu dia. Kita taruh dulu sini. Sudah didatangin. Ini sudah kucing, sudah ngiyong-ngiyong. Kita mau kasihkan dulu susu. Tuh, kita santai juga. Kita di sini aja sahabat kucingnya, nyusuinnya. Udah kotor banget, ini kita ganti. Pinternya. Meow.
sekarang. Udah gemuk perutnya sahabat kucing. Alhamdulillah sudah kenyang. Ini mau kita bersihkan lagi nanti ya. Tempatnya ini mau kita ganti. Taruh sini. Oke, alhamdulillah. Ini sudah kita susuin mereka sahabat kucing. Alhamdulillah. Tambah dulu naik amion. Udah deh mau semua. Ntar kita susuin juga ya. Terus dulu yang berdikitan. Oke, ini taus durian ini. Tuh si mionnya di situ. Alhamdulillah, kita sudah mengurus dua bibi kittennya. Sudah kita susuin, sudah gantikan tempat tidurnya. Ini tinggal saya ngurus lagi anaknya si mion, kucing buta. Soalnya kasihan juga si mion. Harus mengurus 4 ekor anaknya. Ya, untuk semua sahabat kucing, seperti biasa, semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan juga dapat mengurangi rasa haus dan lapar kucing-kucing yang terlantar. Dan jangan lupa untuk like dan komen, semoga channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa salam dari saya, Sahlan, salam cat lover ya.